Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, dan fan segala fan dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar? Tentunya sehat-sehat saja, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti mana kita yang sudah Mimin katakan, yang mana minggu ini adalah race MotoGP di Phillip Island atau Australia, atau lebih tepatnya tuan rumahnya Jack Miller, teman-teman, satu-satunya rider lagi yang ada murid Australia ya, dari Australia, Jack Miller. Ya, betul ya, kalau nggak salah Mimin lah. Oke, untuk kehadiran malam ini yang mana Mimin ada berita sedikit, yang mana di sini Alec Marquez mengatakan ya, memberi informasi yang mana percakapan antara dia dan Mak Marquez sendiri, nggak tahu bila di kapan dia mereka berkata, yang mana Alec Marquez mengatakan kepada publik, kebetulan di saat publik mengatakan masalah Mak Marquez ya. Sebenarnya enggak tujuan menanyakan begitu, tapi kebetulan Alec Marquez menjawabnya begitu ya. Mungkin tanpa sadar Alec Marquez terjawab ya. Akhirnya terbongkar yang mana Mak Marquez kalau tahun depan bersama Gresini Racing, dia tidak kompetitif ini itu. Dia bilang ya, ini Alec Marquez katakan ya, bukan Mimin. Dia katakan dia akan pensiun. Dia akan pensiun kalau tahun depan bersama Grace ini dia tidak kompetitif lah, atau tidak bersemangat, tidak bergembira ya, tidak happy kalau bahasa Inggrisnya. Kalau Mak Marquez tidak happy, dia akan pensiun. Itu yang dikatakan, tapi kita nggak tahu apa maksud tidak happy. Apakah tidak kompetitif? Apakah Mak Marquez finish di belakang atau gimana gitu? Apa itu? Atau nggak tahu. Pokoknya jawabannya, kalau dia nggak senang, dia akan pensiun. Gitu dibilang. Itu Alec Marquez katakan. Ya, nanti kita bahas. Yang mana kedua adalah Luca Marini. Kita bahas sedikit Luca Marini karena dia mengamuk kepada saat kejadian dengan Brad Binder ya. Ini Mimin angkat sedikit karena ya, perlu Mimin bagi tahu ya, supaya pihak tetangga tahu sedikit, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelumnya kita lihat dulu kabar terkini Mak Marquez, yang mana Mak Marquez untuk saat ini sudah berada di Phillip Island, Australia, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya Mak Marquez untuk sedikit informasi ya, yang mana dia membuat satu gambar dalam reelnya di atas bukit ya, Bukit Phillip Island, dan yang kedua 2 jam yang lalu dia ada gambar Beware Chihuahua on Dati, apa Mimin enggak tahu bahasa ini ya. Phillip Island nah, ditulis di sini ya. Mereka sudah di sana ya, termasuk dengan tim Ducati juga sudah ada di sana. Banyak semua rider pun juga sudah ada di sana. Mimin tadi juga sempat lihat juga si Alec Reed ya. Alec Reed 24 jam yang lalu transit di Singapura dari Lombok. Dia transit ke Singapura, dari Singapura langsung menuju ke Phillip Island. Nah, di sini ditulis Tiret Lucio Lesinello, Singapura Changi Airport ah, Changi Airport atau translate. Apa maksudnya? Pokoknya pertukaran lah di situ ya. Ini sudah sampai di Phillip Island, Australia. This place dibilang. Dia mungkin naik kereta sewa atau gimana gitu bersama sekretarisnya atau kaki tangannya ya. Itu dan apa lagi? Ini nampak Bestian ini ya, Ducati di Shell di Australia, dengan perjumpaan persnya dengan Pecco Bagnaia dan Enea Bastian ini bersama rider Ducati ya di Shell. Ini di Indonesia apa di sana ya? Nah, tonggesnya aja lain. Tonggesnya aja lain nih. Ini di Australia ini.
ya. Ini tim Ducati, mereka sudah sampai sana. Tapi untuk informasi dari Mark Marquez belum dapat banyak kabarnya, Mimin. Karena sekarang Repsol Honda lebih fokus ke Joan Mir, ah. Mereka lebih fokus ke Joan Mir. Mimin lihat gambar-gambar pun selama ini lebih fokus kepada si Mark Marquez, sekarang lebih banyak ke si Joan Mir, ya. Ini Repsol Honda membuat naik satu video apa ini? Ini yang di mana? Phillip Island kah di Mandalika ini? Oh, Mandalika ini. Mandalika ada, semua ada campuran sini. Tak perlu lama-lama, nanti kita kena copyright. Oke, langsung aja ke permasalahan yang ingin Mimi katakan tadi, ya. Yang mana si Mark Marquez, Alex Marquez mengatakan si yang bahwa si apa? Mark Marquez akan pensiun kalau dia tidak senang lagi bersama MotoGP, ya. Yang mana baru Alex Marquez, ya. Alex Marquez mengatakan bahwa Mark Marquez akan pensiun jika tidak gembira pada tahun pertamanya di Gresini Ducati. Duo Marquez itu akan disatukan semula dalam pasukan satelit Ducati musim depan selepas Marquez mengesahkan meninggalkan Honda, ya. Saat ditanya sama Adam, Marquez mau kekal lebih lama daripada menghubungi awalnya selama setahun, Alex Marquez kepada TNT Sport, ya. Ini TNT Sport yang memberi informasi. Berarti pertanyaannya begini, yang ditanyakan kepada Alex Marquez begini, menurut kamu bagaimana Mark Marquez, apakah dia akan bertahan lama di Gresini Racing atau bagaimana, gitu ya. Bukan ditanya pasal pensiun, namun jawaban si Alex Marquez ini ke permasalahan pribadi bersama Mark Marquez. Jadi dia mengatakan begini, sama-sama kita lihat nanti, dibilang kan. Kontrak setahun adalah untuk melihat sama ada dia gembira dengan perjalanan karirnya. Dia beritahu saya, ini udah masuk nih. Ini udah masuk di bawah sadar Alex Marquez mungkin, ya. Sebab lain dari pertanyaan, ya. Dia beritahu saya, jika tidak gembira dia akan bersara atau pensiun. Itu adalah kemungkinannya. Dia mau melihat sama ada dia bisa merasai kegembiraan semula. Adakah dia bisa berlumba dengan pantas semula selepas mengalami kecederaan. Dia mempunyai sebab untuk mempunyai rasa ragu-ragu, karena saya pernah mengalami perasaan sama ketika bersama Honda tahun lalu. Jadi di sini Mimin jelaskan sedikit, ya. Yang mana di sini wartawan menanyakan tadi, bagaimana menurut Alex Marquez apakah dia akan bertahan lama di Gresini Racing, kan? Yang kita ketahui kan Mark Marquez dikontrak dengan 1 tahun di Gresini Racing, ya, dengan banyak rumor yang kita dengar selama ini yang dia akan pindah, akan comeback lagi ke Repsol Honda. Namun ada rumor lagi yang mengatakan Repsol Honda sudah tidak menerima lagi Mark Marquez tahun depan, tahun 2025. Itu masih rumor, ya. Dan ada yang rumor lagi yang mengatakan Mark Marquez 1 tahun di Gresini ini dia akan masuk ke KTM pada tahun 2025. Ada yang mengatakan begitu, ya. Itu semuanya tahu, teman-teman, ya. Bukan Mimin nak ulang-ulang, ya. Semua tahu. Jadi di sini si Alex Marquez menjawab, kita lihat nanti, dibilang. Kita lihat nanti, karena kontrak setahun ini adalah si Mark Marquez ini ingin melihat kondisinya. Kondisi di saat sekarang setelah beberapa 2-3 tahun yang lalu Mark Marquez kejadian patah ini itu crash gitu, ya. Jadi Mark Marquez ingin melihat di saat ini bercerita, mereka bercerita dengan si Mark Marquez bercerita kepada Alex Marquez, ya. Jadi Alex Marquez menjawab, jadi dia ingin melihat apakah dia masih kuat atau masih kompetitif dengan motor yang kompetitif. Nah, itu. Jadi Mark Marquez memberitahu si Alex Marquez yang bahwa dia kalau tidak bisa memang betul-betul sudah mendapatkan motor yang kompetitif, namun dia masih tidak bisa bersaing atau dia tidak merasakan kesenangan di atas motor tersebut, berarti memang enggak ada lagi, dibilang gitu. Berarti ini langsung dari Mark Marquez, Alex Marquez yang katakan, ya. Mark Marquez yang katakan, teman-teman, ya. Berarti Mark Marquez memang dia mengatakan memang saya harus saya akan pensiun, ya. Dia bilang gitu. Percuma enggak ada kesenangan lagi di motor.
sudah mendapatkan motor yang kita katakan sekarang memang kompetitif di lapangan, namun Mak Marquez tidak bisa kompetitif, ya udah, Mak Marquez pensiun aja. Ini yang Mimin takutkan bukan apa. Kita tahu Ducati 2023 ini memang sangat kompetitif ya, bisa kita katakan begitu teman-teman ya. Bahkan Jorge Martin saja bisa bersaing dengan Francesco Bagnaia di puncak. Itu Jorge Martin memakai motor Desmosidi 2023 yang akan dipakai oleh Mak Marquez. Yang mana kemarin Mimin mengatakan itu masih dalam rumor ya, masih dalam rumor yang Mak Marquez akan mendapatkan motor pabrikan 2024, tahun 2024. Karena sponsor yang dibawa oleh Mak Marquez adalah sponsor yang sangat besar sekali, dan pamor Mak Marquez yang sekarang masih meledak-ledak ya. Gitu. Itu dalam perumoran ya. Jadi mereka akan membayar ya, membayar Ducati itu dengan motor, dikhususkan dengan motor pabrikan untuk Mak Marquez. Nah gitu, dibayar oleh sponsor Mak Marquez gitu. Itu masih dalam rumor ya. Lalu si Mak Marquez mengatakan kepada Alex Marquez, yang mana si Mak Marquez ini masih ragu dia. Yang sampai si Alex Marquez mengatakan dia pun pernah merasakan perasaan ini tiba-tiba datang dia, datang dengan sendirinya dia. Perasaan yang ragu kita apakah masih kompetitif atau gimana gitu di saat sudah ini itu. Nah, jadi istilahnya dedekan Mak Marquez. Jadi terbilang kepada Alex Marquez terus begitu, dan Alex Marquez terbilang kepada wartawan. Jadi heboh sekarang, sudah heboh berita ini. Tidak seperti yang dia katakan, dia mengubah pikiran dan pandangannya sendiri. Dan si Mak Marquez mengatakan lagi, Alex Marquez mengatakan itu apa? Tidak seperti yang dia katakan. Kita sudah tahu Mak Marquez mengatakan begini, seperti kemarin aja kita sudah kena prank besar-besaran. Yang mana dia mengatakan dia tidak akan pindah dari Repsol Honda, tiba-tiba ujungnya pindah. Ya, gitu maksudnya Alex Marquez mengatakan, kita belum tahu lagi apa yang di kepalanya, karena tiba-tiba dia bisa berubah pikiran dengan sendirinya kita. Berarti ini belum jelas juga. Belum jelas pasti juga untuk tahun depan kalau dia tak kompetitif dia akan pensiun, belum pasti juga teman-teman ya. Walaupun dia sudah mengatakan kepada Alex Marquez yang dia akan pensiun gitu ya. Oke, di sini ingin jelaskan sedikit yang mana si Luca Marini ya. Luca Marini sangat kesal sekali kepada Brad Binder ya. Yang mana Brad Binder sudah menyenggolnya di saat GP Indonesia kemarin ya. Sampai-sampai dia mengatakan, ini yang ingin Mimi katakan adalah Luca Marini dia enggak sadar diri. Ini kejadiannya khusus seperti Mak Marquez. Kalau kejadiannya Mak Marquez, semua rider gitu ya, bisingnya udah mengalahkan kokoan ayam teman-teman. Ya, maksudnya Luca Marini baru kejadian begitu dia sudah mengatakan ini kejadian seperti ini harus diberikan hukuman yang sangat berat sekali kepada pelaku yang seperti itu. Dia enggak sadar yang suatu saat dia akan merasakan seperti itu juga. Bahkan dia sudah merasakan sekali yang menyodol si Enea Bastian ini awal tahun kemarin. Sampai Enea Bastian ini patah selangkah bahunya ya. Sampai dia sekarang udah gak bisa kompetitif lagi. Disodok oleh Luca Marini. Dia gak sadar itu. Dan yang kedua, dia menyodok rekan timnya sendiri, yaitu Marco Bezzecchi. Dia gak sadar yang kejadian itu semua rider gak ingin, tidak ada yang menginginkannya. Tapi gak perlulah sampai kejadian seperti kemarin dia harus mengatakan kepada pihak FIM harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Harus diberikan kalau boleh seperti hukuman yang ada di sepak bola. Harus ada kartu kuning, kartu merah gitu bilang dia. Ini yang Mimin ingin jelaskan sekali supaya tetangga sebelah mendengar ya. Ini pun Mimin rasa mereka enggak sampai habis mendengar berita Mimin. Jadi ya udah enggak apa-apa, mungkin ada 1-2 yang habis mendengarnya ya sudah paham lah ya kan. Kasihan sekali. Oke teman, itu untuk
laluan saja. Cukup sampai di sini untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa bersolawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.